masih terus dilakukan. Untuk mengetahui perkembangan proses pencarian para korban yang hilang, kami telah bergabung dengan kontributor Metro TV Ahmad Musin di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Musin. Bagaimana proses pencarian 3 orang yang hilang hingga saat ini? Ya, operasi SAR kecelakaan. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Sesaat lagi Newsline Bisnis akan hadir bersama rekan Ade Mulia. Saya Husna, tetap di Metro TV.